Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada warga media. Saya ucapkan terima kasih sudi hadir dalam sidang akhbar gerak 98 yang pertama pada tahun ini. Bersama saya, bagi saya Ustaz Zulkifli Ibrahim, Timbalan Ketua Gerak 98 Pusat, Tok Zaim, Naib Ketua 98 Pusat, sebelah kanan tu Datuk Zuraidi Rahim, Ketua Gerak 98 Kedah, yang duk hangat 2-3 hari ni, Datuk Khairil yang tepi tu ni, selaku Ketua Pemuda Gerak 98 Pusat. Saya bacakan kenyataan ini, nanti ada kawan yang akan luasannya. Gerak 98 telah bermesyuarat hari ini dan memperteguhkan pendirian kami sejak awal 2020 untuk wujud sebagai sebuah gerakan yang memperjuangkan reformasi tanpa kompromi. Episod malang kejatuhan sebuah kerajaan reformasi pada awal 2020 yang lalu seharusnya menginsafkan setiap pejuang reformasi agar tidak leka lagi dan berjuang bersungguh-sungguh melakukan pembaikan selaras ayat Al-Quran surah Hud ayat 88 in uridu ila islah mastata'atum, untuk melakukan perubahan dengan bersungguh-sungguh, bukan setakat perubahan saja. Ketiga, Gerak 98 menyedari sikap keras dan tanpa kompromi Gerak 98 ini mengundang rasa kurang senang termasuk di kalangan parti-parti sendiri yang berasaskan reformasi sendiri. Tapi Gerak 98 hari ini ingin menjelaskan kita tidak akan berganjak dengan sikap keras ini dan terus dengan sikap keras ini kerana demi kelangsungan perjuangan reformasi yang sebenar. Kita tidak mahu lagi episod Sheraton itu berulang kali kedua. Sebab itu kita mengambil sikap yang keras dan tanpa kompromi. Keempat, mesyuarat hari ini juga menegaskan bahawa Gerak 98 akan terus berdiri sebagai sebuah entiti NGO yang bebas dan tidak terikat dengan mana-mana parti politik. Kelima, Gerak 98 juga memutuskan untuk meletakkan calon-calon Gerak 98 di dua negeri, di Kedah dan Selangor dalam PRU ke-15 yang akan datang. Saya sendiri, Izzam Mohd Noor, akan mengetuai Jentera Pilihan Raya Selangor berkuat kuasa serta merta. Manakala Datuk Zuraidi Rahim, Ketua Gerak 98 Kedah, akan memimpin jentera di Kedah. Jumlah kerusi yang akan ditandingi akan kita umumkan kemudian. Keenam, Kedah dan Selangor menjadi tumpuan. Mengapa hanya dua negeri sahaja? Dua negeri ini saja buat masa ini. Kerana bagi kita, bagi Gerak 98, ianya merupakan, dua negeri ini merupakan ancaman reformasi terbesar yang ada. Kedah masih menjadi tapak utama bagi musuh nombor satu reformasi, Tun Mahathir. Manakala Selangor pula masih bersarang dengan kuncu-kuncu Azmin Ali yang popular dengan nama Katel, yang masih bergetayangan, yang bersarang di Selangor dan berpotensi merosakkan reformasi selepas PRU ke-15. Gerak tidak menolak kemungkinan menampilkan calon-calon gerak di negeri-negeri lain selain daripada Selangor dan Kedah. Ianya sekiranya ada akan diumumkan kemudian. Akhir sekali, calon-calon gerak ini akan bertanding sebagai calon-calon bebas. Logo dan perkara-perkara berkaitan dengannya akan kita umumkan selepas parlimen dibubarkan. Itu saja. Ada mungkin saya minta Datuk Zuraidi kalau nak tamat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada warga media yang hadir pada petang ini bagi memberi ruang dan peluang kepada Gerak 98 di peringkat pusat dalam menzahirkan pernyataan secara resmi di mesyuarat pertama kita di peringkat pusat pada hari ini. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Izzam selaku Ketua Gerak Pusat yang telah memberi sokongan serta dukungan kepada Gerak 98 dari Kedah untuk membuat satu bentuk yang terbaik dalam konteks reform di dalam Gerak 98 di negeri Kedah, yang mana mungkin saudara-saudara
sedia maklum dalam live saya bawa-bawa ini menjadi viral ke seluruh Malaysia. Secara terbuka saya menyatakan pendirian gerak 98 Negeri Kita dalam konteks politik yang berlaku ketika hari ini di Negeri Kedah. Dalam viral tersebut saya menyatakan secara terbuka, memberi sedikit teguran serta pandangan kepada Presiden Parti Yang Mohamad Datuk Seri Anwar selaku Presiden kita ketika ini, dalam anjakan ataupun polemik yang berlaku politik di Negeri Kedah dalam Majlis Pimpinan Negeri yang berlaku di Negeri Kedah ketika ini. Maka dengan gerakan yang kita lakukan selama ini, selama 2 tahun di Negeri Kedah dalam gerak 98 bagi menyantuni rakyat secara bersungguh-sungguh untuk memastikan rakyat terbela, bagi memastikan kekuatan untuk diberi timbal balas dalam pilihan raya, memilih pemimpin yang terbaik menjadi wakil rakyat di dalam parti yang kita dokong sebelum ini, Parti Keadilan Rakyat di Negeri Kedah dan juga di dalam negara. Apabila ketetapan telah dibuat dalam syarat secara tertutup yang kita bincangkan, maka saya selaku Ketua Gerak 98 Negeri Kedah secara rasmi telah membuat ketetapan di peringkat Negeri Kedah untuk kita bertanding di daripada 36 dun itu kita akan bertanding insya-Allah kalau boleh ke semua dun lah di Negeri Kedah dalam konteks bebas untuk kita pastikan reform ini kembali di dalam ini. Apatah lagi terjatuhnya kerajaan pimpinan Pakatan Harapan 22 bulan itu daripada Kedah Tun Dr. Mahathir, dan ini menjadi keutamaan kita dalam gerak 98 di Negeri Kedah untuk pastikan reform yang benar-benar dilontarkan selama ini dalam negara untuk kita beri satu kekuatan yang terbaik kepada rakyat berlaku sebenarnya, khususnya di Negeri Kedah. Yang ni yang saya selaku Ketua Gerak Negeri Kedah selama 2 tahun dah kita unjurkan menyantuni rakyat di seluruh parlimen dalam Negeri Kedah habis-habisan, bagi memberi sedikit nafas baru kepada gerak ataupun rakyat yang terkesan akibat pandemik COVID-19 selama 2 tahun pada hari ini, yang sangat sukar menghadapi dalam liku-liku hidup, untuk memberi nafas kepada anak-anak yang dalam keluarga. So, pendekatan dan ketetapan ini setelah dibuat di peringkat pusat, saya mengambil satu langkah yang sangat baik untuk kita turun memberi satu suntikan semangat kepada rakyat agar gerak 98 dilihat sebagai satu entiti yang terbaik bagi membantu rakyat dalam menghadapi pilihan raya yang ke-15 insya-Allah di Negeri Kedah. Itu yang saya nak zahirkan di pada petang inilah, mewakili Ketua Gerak sebagai Ketua Gerak Negeri Kedah, untuk kita sama-sama melakukan satu pendekatan yang terbaik bagi membantu rakyat di seluruh Negeri Kedah insya-Allah. Okey. Kita gerak 98 tadi kita terapkan bincang panjang lebar tentang keputusan gerak 98 Kedah, dan kita bersetuju dan mendokong sepenuhnya. Kerana macam saya kita sebutkan tadi, tapak musuh reformasi ni di Kedah, Dr. Mahathir masih kekal di situ, malah masih aktif. Itu satu. Kedua, rekod perkhidmatan dan rekod gerak kerja gerak 98 Kedah itu juga luar biasa, ya. Dalam gerak 98 pusat sejak kita tubuhkan daripada tahun 2020, awal 2020, habis tahun, gerak 98 Kedah yang paling menonjol, gerakannya mantap, strukturnya komplit di setiap parlimen, dan mereka tampil ke depan dan mula dikenali ramai rakyat, menjadi juara kepada rakyat, juara kepada perjuangan reformasi di saat parti-parti reformasi sendiri masih lagi, ya, kita lihat tidak bersungguh-sungguh, ya, dalam memastikan agenda reformasi itu melawan musuh reformasi Dr. Mahathir itu berlaku. Ya, malah kita semua sedia maklum, dari Kedah, daripada parti reform Kedah, Amanah Kedah yang mencadangkan supaya Dr. Mahathir guna logo Amanah, ya, dalam PRU. Jadi ini bagi kita, ya, pejuang-pejuang reformis tulen, ini negatif.
Ya, sebab itu kita perlu gerak 98 dan kita nasib baik kita ada Tuan Zadi dan Tuan Zaim dan kawan pemuda Tuan Khairil dan ramai kawan di Kedah yang mengambil inisiatif di ke depan ya untuk memperjuangkan reformasi. Dan bagi kita seharusnya setiap perjuangan reformasi, parti-parti reformasi ya, memberikan ruang dan dokongan ya, kepada usaha yang dibuat oleh Tuan Zadi dan rakan-rakan. Sebab itu kita bagi full support. Di Selangor keputusan kita buat sebab kita merasakan KATEL masih berkuasa. Ya, kuncu-kuncu Azmin masih berkuasa menduduki tempat-tempat posisi-posisi politik dan pemerintahan pentadbiran negeri yang strategik. Ya, tak nampak tentangan kepada Azmin kuncu-kuncunya, tentangan kepada musuh-musuh reformasi di Selangor walaupun Selangor ini negeri yang diperintah oleh keadilan. Ya, jadi kita merasa bertanggungjawab. Ya, saya rakan-rakan di Selangor dan di pusat mendukung. Perlu ada satu kelompok yang berani ke depan mengambil tanggungjawab untuk bertembung, bertentang dengan kelompok-kelompok ini di Selangor. Kita bukan menentang Parti Keadilan keseluruhannya. Kita menentang kelompok-kelompok yang kita yakin dan punya alasan untuk percaya bahawa mereka merupakan liability kepada perjuangan reformasi. Ya, mereka jelas bersama Azmin dahulu dan sampai ke hari ini mereka tidak pernah mempamerkan bahawa mereka sudah benar-benar tidak bersama Azmin. Jadi selagi itu tidak berlaku, ya, kita merasakan keperluan untuk kita melawan dan kita tak boleh tunggu. Kita tak tahu PRU bila, sebab itu kita harus bermula sekarang dan kita buat keputusan. Saya sendiri buat keputusan untuk mengutai jentera di Selangor untuk kita persiapkan. Ya, sekuang-kuangnya di 10 kawasan, ada 12 sebenarnya yang kita kenal pasti sebagai masih lagi ejen-ejen Azmin yang duduk dalam wakil-wakil rakyat parti. Ya, sekuang-kuangnya 12 kawasan yang kita akan perlu persiapkan untuk berhadapan sekiranya mereka masih lagi diangkat sebagai calon dalam PRU ke-15. Ya, ini kita lakukan untuk memastikan ya, tidak ada langkah syaratan 2.0 yang akan menggantikan, menjahanamkan kerajaan reformasi Selangor seperti mana kerajaan reformasi Malaysia ya, diranapkan pada tahun lalu. Okey, ada apa-apa soalan? Ia hanya tertumpu kepada DUN sahaja ke atau kursi parlimen juga? Buat masa ni kita tumpu DUN dulu. Ya, dua. So, kalau Datuk cakap Kedah lebih kurang 36 ke 32 kursi. Ya. How about negara Selangor? Berapa kursi? Yang now we are targeting minimum 12. Yeah, 12 kawasan. Semua kursi-kursi panas ke termasuk kursi yang semua kursi-kursi juga, ya, kursi-kursi yang kita merasakan masih kuncu-kuncu Azmin. Tapi kita juga tadi dapat saranan untuk kita juga melihat kepada kursi-kursi bersatu, kursi-kursi di pejuang, kursi-kursi yang mungkin akan ditandingi oleh calon-calon daripada parti ataupun apa ni sekutu Dr. Mahathir. Nah, ini juga menjadi tanggungjawab kita ya, untuk pastikan ada penentangan terhadap itu. Salah satu agenda gerak untuk membasmi gerakan katak meloncat ni kan? Apa mekanisme yang you nak impose on your candidate kalau lah dia menang? Yakinkan first we are very sure there is no katak in gerak 98. we have gone through a very very tedious and very thorough vetting. We'll make sure, and then the whole process of coming up is the leadership of Gerak is a long process. It's not about 1-2 years. It's 22 years, dan kita akan memastikan tidak ada ruang sama sekali. Dan kita akan dan sekiranya perlu ya, untuk mekanisme dari sudut undang-undang legal dibuat, kita akan tetap lakukan. Yeah. Ini komitmen, dan kita tidak akan bagi ruang khususnya dalam kes-kes rasuah. Ya, malah kita akan pesu ya, isu yang membabitkan seorang menteri PH dulu ya, yang sudah melompat, yang ada siasatan, yang siasatan dipendam ya, gerak tadi buat keputusan kita akan pesu ya, sebab ia membabitkan seorang menteri yang menjadi menteri mewakili parti reformasi ya, Dr. Xavier saya sebutkan secara spesifik ya, adalah merupakan ahli PKR, menteri PKR ya, dan walaupun dia dah seberang ya, tapi kita masih bertanggungjawab sepatutnya ya, parti reformasi ini untuk siasat
ke akar umbi, apa masalah sebenarnya? Sebab dia sudah ada siasatan membabitkan jumlah 77 juta yang disahkan oleh SPRM. Ya, jadi kita akan push, ya, akan bantu parti, ya, untuk tangani perkara ini. Supaya apa? Supaya tidak berlaku macam saya sebut tadi, kan? Tidak berlaku ada orang macam Xavier nanti. Kan? Ini bukan soal calon gerak saja. Calon parti mana pun, ya, yang pro reform seharusnya memastikan tidak ada lagi Xavier kedua, Xavier ketiga, ya, yang buat apa ni, macam-macam atas nama kapasiti sebagai wakil pada parti reform, tetapi melepaskan diri hanya dengan keluar. Berarti ini tak boleh berlaku, tak boleh kita biarkan berlaku. Ya, kalau SPRM biarkan pun, kita sebagai parti reform, kita sebagai kelompok reformis, kita tak boleh biarkan. Kan? Because this is the core issue. Ya, reform itu, kita reform selama ini pun berjuang untuk melawan korupsi. Ya, dan so hari ini, malam ini saya apa ni, lancarkan buku Melawan Elit yang Membelit Umat pun, asasnya ialah kepada persoalan itu, persoalan, ya, harta, ya, yang disalahgunakan dan kuasa. Okay. So banyak bergantung pada value yes. Reformisme. Oh yes, yes, ya, yeah, memang. Itu salah satu. Tapi kita tahu tak cukup. Kita tengok sendiri. Ya, yeah. Berapa banyak kata, berapa banyak orang yang korup, ya, yeah. Ini daripada parti reform ini yang berjuang bersama daripada tahun 98. Ya, yeah. Tetapi dapat jadi menteri, hilang values. Ya, yeah. That's why we agree that kita perlu ada beberapa mekanisme tambahan untuk memastikan, ya, yeah, supaya tidak ada lagi perkara-perkara ini yang berlaku. Dan kita akan bersama-sama gerak, kita akan bersama-sama dengan semua parti NGO, ya, untuk memastikan ini berlaku. Kita akan dokong kalau nak pergi parlimen, nak ubah akta apa, kita akan bersama-sama, ya, for untuk ini memang kita akan bersama-sama, dan kita rasa memang ada keperluan, ya, untuk kita melakukan perkara itu. Okay, alright, terima kasih banyak.